racikan sendiri. Wis mantap. Dulunya ya kerja sama orang. Dulu gitu, ya. Sekarang udah punya usaha. Udah punya usaha sendiri, udah punya modal sendiri. Gusoy. Oh, Sugante Gusoy, aku Front. Ini jualan apa, Kang? Molen apa? Molen mini. Molen mini. Aneka molen. Ya, ini ditulisannya ada sampai berapa rasa, Kang? Ada 6 rasa. 6 rasa ya. Apa aja, Kang? Nanas, kacang hijau, pisang, coklat, keju, ubi. Ubi. Wah, banyak banget. Ini lagi ngadonan, Kang, ya? Ya. Baru buka ya? Baru buka. Buka jam berapa, Kang? Kalau buka jam 2. Sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Wih, bisa berapa kilo bahan bawa, Bang? Sekarang 15 kilo. 15 kilo. Dan kalau lagi bagus 20 kilo. Ini akan bikin bahan sendiri, Kang? Bikin sendiri. Bikin sendiri di rumah. Racikan sendiri. Terus dulunya ya kerja sama orang gitu. Dulu ya? Sekarang udah punya usaha. Udah punya usaha sendiri, udah punya modal sendiri. Mantap. Ini, Kang, sudah berapa cabang? Baru satu cabang. Satu cabang aja? Oh. Ini yang rasa apa yang tadi Akang bikin? Ini kacang hijau. Kacang hijau. Ini sampai 6 rasa ya. Yang keju, coklat, nanas, ubi, sama apalagi coklat ya. Ini proses penggorengnya nih, gorengan. Jadi ini Akang punya ide usaha ini dari mana, Kang? Awalnya kan ikut teman-temannya jadi bos gitu kan. Ikut selama 3 tahun 4 tahun terus memberanikan diri lah gitu. Buka usaha sendiri ya, alhamdulillah. Sekarang sudah mau 4 tahun. Sudah mau 4 tahun ya. Belum ada rencana buka cabang? Insya Allah ke depan ya. Insya Allah ke depan ya. Kalau saat ini masih belum, karena kalau merintis lagi agak susah. Kang, ini ide bikin ini, Kang, bahannya dari mana, Kang? Ide punya ide apa, Kang? Bisa bikin ini? Idenya awalnya. Awalnya kan tadinya molen itu kan cuma satu rasa doang. Nah itu betul. Inovasi lah. Oh, inovasi. Coba-coba ya. Coba-coba ada yang minat gitu kan. Ya alhamdulillah ternyata banyak yang minat. Dan yang pisang itu kan udah gak biasa kan. Pisang ubi udah ada lah di gorengan-gorengan asinan kayak gitu kan. Ya udah biasa. Nah, kalau yang kayak gini kan belum. Yang rasa-rasa yang lainnya. Coba. Jadi imajinasi sendiri aja ya. Jadi, Kang, untuk harga berapa? Harga satunya 500. Oh, nah itu kenapa bisa sampai jual 500, Kang? Ayo. Intinya biar cepet aja lah. Biar cepet aja ya. Biar cepet. Gak usah mahal-mahal. Gak usah sekarang kan minyak lagi tinggi gitu kan. Kalau harga dinaik-naikin, kalau saya mah enggak. Tetap aja 500. Sepenting mah. Sayangnya kebagian, gak rugi-rugi amat gitu. Penting mah untungnya ada lah. Ada lah ya tetep ya. Oke, Kang, ini sehari bisa menghabiskan berapa kilo? Gak, maksudnya pendapatan, Kang, boleh, Kang? Pendapatan sih gak tentu. Paling kalau bawa 15 kilo ya jadi 600-700an ya. Kalau untuk bahan ini tuh apa aja sih, Kang? Maksudnya untuk bahan molen ini apa aja sih bahannya gitu? Ya, paling terigu. Terigu apa? Terigu segitiga. Terigu gula. Gula gitu. Mentega. Air juga pakai. Cuma gitu-gitu aja ya. Mungkin sama kayak mau bikin kue gitu. Oh. Sama.
sama ya, mirip-mirip lah gitu prosesnya, nggak jauh beda. Nah dulu sempat kerja apa kan? Dulu kerja ini juga. Oh dagang, kan, dagang juga. Di orang kok di Semarang baik tahun 2018 akhir kalau nggak salah. Berarti kan intinya sudah ada dasaran meracik adonan. Oh sudah ada dasaran. Ini kan sudah matang. Ini yang ini rasa ini ya. Ini kacang hijau. Ini sekali ini berapa ini kan sekali goreng? Berapa biji kira-kira? Kalau paling 100 lah, 120 biji paling. 500 aja ya. Unik ya, kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau dulu kan waktu ikut sama orang lain itu modelnya kayak gini juga nggak kan? Kayak gini sama. Oh sama. Cuman rasanya lebih banyak. Maksudnya? Nah, ini masih sedikit. Ini oh segini tuh masih sedikit. Ya. Dan kalau yang dulu pas di Semarang hampir semua rasa. Itu. Apa aja itu dulu? Bisa. Dari tambahan yang ini itu paling nangka. Oh iya nangka ya. Apa itu brand? Brand ya. Terus sama. Apa tuh yang kelapa di campur gula itu tempel apa itu namanya banyak ya. Tapi Anda nggak mencoba ketan, untuk ketan begitu nggak mencoba untuk kreasi lebih lagi mungkin tahun depan insya Allah habis insya Allah ya tambah lagi rasanya tambah lagi atau dua rasanya insya Allah rencana semoga cepat buka cabang. Jadi ini kalau untuk sitakan ada berapa bang? Sitakan cuma dua yang cuma dua di satu lagi satu. Nah ini buat ini ya buat ini kan yang tipisnya yang ini. Kalau yang sebelah sana mah ini mah cuman belum tipis sih cuman belum setipis. Oh jadi nah, untuk, ini, untuk gitu. Mesin juga ada dua kan? Ya, ada dua. Oh ini tebal dikit. Yang ini mah khusus buat cetak. Buat cetak gitu. Oh buat cetak ya, langsung kan. Dari nah, apa? Ngisi ini ya? Tipis ini ya. Ngisi apa namanya? Ngisi apa? Ini rasanya. Oh, rasanya ini apa nih? Ini ubi. Oh, ubi. Jadi keju, ubi. Ini ubinya satu-satu gini ya? Ya. Semuanya bahannya ubi, terus nanas, dan kalau kacang bahan lain kan? Mana kan? Paling pisang gitu loh. Oh, pisang. Ada pisang juga ya? Ada. Sama coklat, ada nggak coklat? Coklat ada. Oh, ada bahan coklat juga. Nah ini bahannya dalamannya isi coklat juga, terus ini keju juga ya. 1, 2, 3 sama ubi sama satu lagi apa tadi mak? Nangka apa? Nanas ya. Ada nanas juga. Kang ada yang beli kan? Wah, oke nih sobat, kita sudah selesai Kang. Ini ada makasih. 6. Oke Kang, sukses selalu Kang ya. Terima kasih banyak ilmunya. Semoga buka cabang di mana-mana nih. Ini lokasi Cikalong ya? Cikalong. Oke, nun Kang ya. Oh, ya.